sana kiamat. Angin puting beliung menimbulkan kepanikan hingga membuat masyarakat Bengkalis Riau histeris. Atap pada 3 rumah warga berterbangan, sedangkan gedung sekolah dasar porak-poranda. Murid sekolah dasar untuk sementara diliburkan hingga perbaikan bangunan selesai dilakukan. Malam, maka dari dinas mengizinkan kami pihak sekolah agar anak proses pembelajaran belajar di rumah. Untuk hari ini saja, satu hari. Besok, Kamis, anak sudah aktif kembali ke sekolah. Itu saja, Kak. Warga diimbau meningkatkan kewaspadaan karena beberapa hari terakhir di Bengkalis Riau sedang dilanda cuaca ekstrim yang ditandai oleh hujan lebat dan angin kencang.